Air panas, teman-teman. Ser. Oke, teman-teman ya. Selamat sore. Hari ini saya akan membersihkan bayi monyet yang baru lahir ini dari kotorannya, teman-teman. Dia masih banyak kotoran dari pasar hewan. Saya membawanya sudah kotor ya, jadi belum sadar ada dibersihkan. Kita menggunakan air hangat, teman-teman ya. Kita akan membasuhnya sedikit demi sedikit saja, teman-teman. Oke, mantap. Kita beri dia susu dulu, teman-teman. Kita beri dulu susu babynya susu ya. Dia harus diangkat kepalanya, teman-teman. Cepat ya dia nyusunya ya. Ini baunya ngeri, teman-teman, amis. Baunya sangat amis. Ini susunya ya. Mobi. Ada Mobi. Mobi jangan sini, Mobi. Ini sangat kasihan sekali, teman-teman. Kita kasih dulu sampai kenyang, teman-teman ya. Ini matanya sudah mulai tertutup lagi, teman-teman nih. Kita bersihkan badannya, lalu nanti kita beri obat oles yang saya dapat dari dokter hewan, teman-teman ya. Ini saya memakai sarung tangan ini, teman-teman. Ini disarankan oleh dokter hewan, teman-teman. Untuk saya memakai ini agar nanti saya tidak terinfeksi ya dari penyakit dari bayi monyet ini, teman-teman. Kita pakai air hangat, teman-teman ya.
Nanti tisu basah. Ini harus pelan-pelan, teman-teman. Karena dia masih merasakan perih ya. Di leher pun banyak ya. Kita cuci dulu gitu biar biar wangi ya. Susu lagi yuk. Nah, susunya. Sedot. Tidur ya.
banyaknya kotorannya nih. Banyak apanya ya? Bukanya bintik-bintiknya. Kotor. Oke, teman-teman ya, ini baby mooncake-nya sudah selesai saya bersihkan. Ini sudah bersih semua ya, teman-teman, sudah saya keringkan ya. Nah, sudah saya keringkan. Sudah bersih ya, teman-teman. Tinggal sekarang kita akan kasih obat salepnya, teman-teman, obat olesnya. Oke, saksikan di video selanjutnya. Oke, saya akan mengambil obat salepnya dulu, teman-teman.